Pada sekitar tahun 1800, Pulau Borneo di Asia Tenggara merupakan suatu hutan hujan khatulistiwa yang belum diterokan. Kanopi hutan yang menjulang tinggi, padat dan penuh pemisteri, dihuni oleh flora, fauna, dan suku-suku orang asal yang berlainan. Di antara mereka adalah suku Lunbawa. Yang berdiam di sepanjang hulu sungai, terusan di Sarawak, berdekatan dengan sempadan Indonesia. Dalam bahasa Lunbawa, perkataan Lun berarti orang, dan Bawang adalah tempat. Justru itu, suku Lunbawa merupakan penduduk asal kawasan tersebut. Di Sabah, puak ini dikenali sebagai kaum Lundaya. Pada tahun 1920-an, kaum Lunbawa merupakan suatu puak yang hampir pupus disebabkan wabak penyakit yang berleluasa dan ketagihan mereka kepada borak, sejenis arak yang dihasilkan daripada beras. Menurut Shirley Lees dalam bukunya Mabuk Sebelum Fajar Menyingsing, keadaan kaum Lunbawa begitu menyedihkan sekali. Rumah-rumah mereka sungguh kotor dengan binatang ternak yang berkelimpangan dalam najis. Di lantai rumah sering ternampak kesan pesta porak akibat gaya hidup yang tidak teratur. Kadar kematian orang Lunbawa berada pada tahap yang tinggi pada masa itu. Tanpa disedari orang ramai, sekumpulan jemaat di Australia telah mula berdoa untuk orang-orang asal Borneo. Di kalangan jemaat-jemaat ini, terdapat 3 orang mubalig yang menjejakkan kaki di Sarawak pada tahun 1928. Hudson Southwell, Frank Davidson, dan Kerry Tolley. Good afternoon. My name is Hudson. Namun demikian, ketiga-tiga mubalig ini dilarang berhubung maupun membawa Injil kepada kaum Lunbawa di hulu terusan. There's much disease rampant among them. I can't let you work among these people. They're dangerous. There are other people that are willing to listen to you, that you can help in our community. These people are like old boots. They should be discarded and die. I can't grant your request. Okay. Please go. Perintah ini dititah oleh Raja Charles Viner Brooke yang berpendapat bahwa sudah tiada harapan lagi bagi suku Lunbawa dan mereka harus dibiarkan begitu sahaja sampai pupus. Pada tahun 1933, berita baik Injil telah sampai kepada suku ini melalui saudara mara mereka yang berdiam berhampiran di seberang sempadan Indonesia. Dengan kedatangan Injil, suku Lunbawa diselamatkan beramai-ramai dan kehidupan mereka mula bertambah baik.
bila tabiat-tabiat buruk mereka ditinggalkan. Apabila Raja Brooke menerima berita baik berkenaan suku Lembawang, ia mengizinkan Mubalik Kerry Tolley melawat suku tersebut di Baklalan pada bulan Jun 1933. First wave of revival, it caused mass conversions of the people. That means the total community over in Baklalan turned to Jesus Christ. Actually, the gospel came from across the border in Indonesia, but there was no systematic teaching and proper teaching. But when those three Australian missionaries came here, they were the one actually who established the faith by giving a proper teaching. So that was in the 1930s. It was actually what we call mass conversion. And then 20 years later, around 1950, and then we have the second wave. The second wave, when we look back, and there is very little documentation on this second wave. I only knew about it when I visited the Bible College in Melbourne, and where we discovered some records in their library. And actually, there was one in the 1950s. Menurut Shirley Lees, peristiwa tragik pada 25 Ogos 1952 telah mendahului kebangunan rohani gelombang kedua, di mana anak singa acang yang berusia 3 tahun telah mati lemas. Singa acang adalah pelajar sekolah Alkitab lawas dan gembala di Long Lupi. Tuhan telah menggunakan kejadian ini untuk melembutkan hati para pelajar sekolah Alkitab yang terus membawa kepada pengakuan dosa, kelaparan akan Tuhan, dan satu pendalaman kehidupan rohani. In which the outcome of this revival, this second wave actually is holiness. Because when I came back from Australia, I interviewed the people here, whether there was any revival here in 1952, and then the old people told me, yes, there was a revival in 1950s. So I asked them, what happened? And one in particular that I remember very well, a man by the name of Sultan Tawi, who already passed away. So I asked him, Pak Sultan, I said, what happened actually in 1950s during revival? So he told me, Pudun, if the Lord Jesus came in that year, every single one person in Baklalan would have gone to heaven. So that was the impact of the 1950s. It was a movement of holiness actually. Well, when you have mass conversion, the problem is there will be a lot of nominal Christianity. But after this 1950s revival, people have this what they call personal encounter with God, and there is this seriousness with the faith because they have personal encounter. This is what they call. That's why we call it the holiness movement. People began to be serious about their faith. Tapi sebelum itu, dari tahun 1971 sampai 1973, seorang pendeta Indonesia bernama Dr. Petrus Octavianus telah melawat dan berkhutbah di beberapa tempat di Sarawak dan Sabah. Ceramah beliau menggabungkan kuasa rohani dengan pengajaran yang kukuh, terutamanya berkenaan dengan dosa dalam kehidupan Kristian. Salah seorang yang pernah menghadiri ceramah-ceramah itu adalah Guru Acho Sitin, yang pada tahun 1971 merupakan seorang pelajar di Sekolah Alkitab Lawas. Beliau telah menyaksikan kunjungan Dr. Petrus yang ditandai dengan gerakan
Roh Kudus yang luar biasa. Para pelajar berdoa dari pukul 5 petang sampai keesokan hari, bertaubat bagi dosa-dosa mereka, saling meminta pengampunan, dan tiba-tiba dipenuhi semangat untuk bersaksi bagi Kristus. Apabila menjejak langkah Dr. Petrus, didapati kebangkitan rohani telah terjadi di tempat-tempat yang pernah dilewati beliau, khususnya Barrio pada 4 Oktober 1973, Baklava pada November 1973, Taginambur Sabah pada Desember 1973. Umat-umat Tuhan dalam kesemua lokasi ini telah mengalami pencurahan Roh Kudus yang ketara dan penuh dengan impak yang berterusan bertahun-tahun selepas itu. Ini menunjukkan pergerakan Roh Kudus tidak terhad kepada satu suku ataupun kawasan. Malah, pergerakan Tuhan dalam kebangunan rohani sudah bermula lebih awal pada tahun 1964 di Pulau Timur Barat, sebelum menuju arah barat laut ke Pulau Borneo, dan seterusnya sampai di Sabah dan Sarawak. Dari pemerhatian sejarah, pencurahan Roh Kudus terjadi di kalangan orang-orang yang remuk hati, sanggup menyerah dan patuh kepada arahan Tuhan. Suku Lun Bawang yang dahulunya dipandang hina telah menerima rahmat dan belas kasihan Tuhan dan bangkit sebagai komponen terbesar hari ini di BEM, yaitu Sidang Injil Borneo. Pendedahan tujuan Allah bagi kaum ini berterusan kepada gelombang ketiga, di mana karunia Roh Kudus dicurahkan dalam cara yang sungguh mengagumkan di lembah Baklalan.